Arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. Dubalang Hulu Kuantan Nawakara Group PT Malaca Group Da Vinci Bersaudara berada di jalan sebelah kiri Langkah Siluman Buaya Danau RAPP Sianok Holiday Sitorejo Kari berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, memimpin sudah di depan adalah Langkah Siluman Buaya Danau RAPP Sianok Holiday Sitorejo Kari yang berada di jalan sebelah kanan. Sementara tertinggal nampaknya Dubalang Hulu Kuantan Nawakara Group PT Malaca Group Da Vinci Bersaudara Empat Koto Lubu Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Langkah Siluman Buaya Danau RAPP Sianok Holiday yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar dan para pemirsa di mana saja Anda berada, jauh tertinggal memang haluan jalur Dubalang Hulu Kuantan oleh Langkah Siluman Buaya Danau, bahkan bergerak santai mereka sampai ke membelah pancang yang keempat. Masuk pancang pemisah kelima saat ini, haluan jalur Langkah Siluman Buaya Danau masih berada di depan saudara-saudara. Perlahan-lahan saja dia tampaknya haluan jalur Dubalang Hulu Kuantan Nawakara Group masih dalam keadaan sementara tertinggal oleh haluan jalur Langkah Siluman Buaya Danau. Melewati dan membelah pancang pemisah yang kelima, Langkah Siluman Buaya Danau RAPP Sianok Holiday berada di depan sampai ke pertengahan pancang pemisahan terakhir. Dua jalur berhenti sudah mendayung, masuk sudah, hilir memperebutkan peringkat 3 dan 4, segera berputar dan merapat ke depan